payment bolong desa itu 120 lah sih dari cukup ini 120 met mantap minum setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa lagi di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Kaleng bahasa yang dipasang. Kaleng ya. Kaleng. Oh. Dangu apa temen? Ini makanannya apa? Anu? Saya senggal enggal, senggal pun asin teh. Oh, sing setunggal kali mendet nih kamu ke? Iya. Oh, mendet kali masang. Masang enggal. Oh, kau mana? Kau mana? Tadi kau mana? Kau ini ke dia? Angge. Pun berapa tahun pinter mbak? Kan? Berapa tahun pinter mainan itu? Oh, tak saya umur 12 tahun pun penean. Oh, sani ya siapa pinter ya kan? Polo dua sapi itu. Polo dua sapi itu. Polo dua sapi itu. Setinter lu main apa yang pinter? Kali. Injing sonten. Oh, injing sonten pinten wet niku, patah wet to. Oh, mboten nek niku segede. Nek riyen kula tase enggal saking pasul merantau ke Medan niku 120 kula ajeng damel gubuk niki. 120 wet. Nggih. Dinten niku. Nggih. Wah, niku sewer lencu nah. Nggih, nggih. Merantau ke Medan. Tahun kula tinggal 59 kula kesa, kula desa pasul. Terus sedinten niku pinten wet mulan? Nek niki. Nggih. Nek niki kota niku 6 wet ya? 6 wet ya. Ini 120 kalau asing dalam gubuk ini. Oh. Di anak-anak ini asal jangin gak wek ke rumah. Nah, nge. Nge. Oh, saya dipaksa. Asal bulan dati ya, Mbak. Nge. Mbak Sinten asma mana, Jinan? Asma? Paimen. Oh, Mbak Paimen ya? Iya. Ini termasuk peceng cendek, Mbak, nge? Cendek, Nek, Nge. Pun berdua pun berdua pun sampai ketok ya. Oh, nge. Sampai tidur. Umur pinten tahun nih kelompok pit ini? Kalau saya kawan dosa. Kawan dosa. Ani kulo nanam niku, ani kulo kulo eh kulo nanam kulo langsung ke wedan niku. Nggih. Utur niku. Sampai 5 tahun. Pinten tahun biasanya sakit anu niku wiwit di teres niku. Oh, terus apa sakit? Terus sakit nek boten boten lawuh nggih nek. Boten. Namung dipendet anu nggih. Tapi nek bentarnya tadi badhe boten wonten. Tapi nek Enjek nggih coba nek sonten dan boten enten badhe iki. Panas niki. Ah nggih nggih. Dere koyo ngaten. Pun monggo. Thank you.
yang jelas kalau malam ini kan mengeluarkan air itu. Nah itu memang lebih banyak kalau siang itu kan penguapan. Kalau malam kan netes. Itu kan ajarannya bapak. Ini banyu istimewa loh. Kok tahu pakai ini istimewa? Ini mulai kaki lagi gelem mengenai banyu yang ini bengi-bengi. Jajal sama cili orang yang bengi-bengi atau kan orang isinya apa banget? Itu ada tutupnya. Iya. Di sana itu. Jadi ini kembangnya itu. Kembangnya masuk sini, gerak lah. Nah, ini kan potong sedikit. Ujungnya dipotong. Iya, potong sedikit setiap ngono potong sedikit. Potong sedikit ini masukin. Terus ini kan ada tutupnya. Tutup di sini. Nah, ini diikat. Nah, ini ya. Ini tuh ngikat ini. Iya. Dah, yang tadi kan apa? Jadi kan yang masih murni. Disaring. Iya, nah, itu apa-apanya itu ada? Itu kayu nangka, Pak. Potongan kayu nangka. Bisa segar pakai ini. Kok? Namanya laru. Oh. Untuk apa itu? Maksudnya biar jernih. Oh, biar jernih. Iya. Kalau yang belakang ini kapur. Air kapur sirih, injer. Oh, tiap ini bumbung dikasih. Kayu. Harus ya, harus dikasih sendiri-sendiri, Bu. Ini kan pengawet alaminya. Kuning ya? Iya, kayu-kayu nangka. Itu enggak boleh langsung diminum ya? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Enggak dipanaskan dulu. Enggak. Dipanasin dulu boleh. Langsung diminum kayak gini boleh, Pak. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tadi itu kan langsung itu. Itu masih langsung baru dari pohon, baru turun. Sama, sama. Sama kayak gini harus dipanasin. Iya. Gimana aja coklat kalau saya agak dipanasin agak. Jadi coklat warnanya nanti. Iya, kembang teh itu ditaruh sedikit, kasih legen itu. Wah, tepat tebel itu. Kembangnya didiemin aja. Tapi nanti legennya itu jangan 4 hari lah. Sehari semalam aja. Atasnya udah ada kembang teh ya. Bening banget. Kayak split itu. Wes, nyalas. Langsung terbang lagi. Yakin itu, Pak? Yakin itu? Yakin. Takutnya lebih bahaya lagi daripada yang itu. Enggak. Semakin lama semakin melayang lagi. Oh, fermentasinya cuma gitu. Jangan dikasih tahu Mas Eko, enggak dia gawe. Oh, enggak kan kembang teh benar, kembang teh. Kembang teh itu bukan kembang, itu jamur loh. Jamur teh. Jamur teh itu kayak jenang. Ya kan, saya lihat dulu bikin di Tremos itu. Itu untuk jamu ya. Jadi Tremos jamur itu. Tehnya belinya di mana? Ya. Enggak beli enggak ada, bikin. Nah, yang pertama bikin bisa 10 hari. Nah, punya sedikit gini aja. Terus nemukan sedikit. Itu sehari semalam aja. Itu katanya satu toples itu dikasih bang teh itu. Nah, besok jadi kan karena kemarin sedikit ah. Nanti kembangnya akan terus akan ngebai. Ini harus jadi kebak ini. Sudah, itu bisa sehari aja lah. Iya, iya. Sore gini ya. Tadi ya. Dikasih kembang teh itu. Nanti paginya lagi langsung melayang. Jadi ini kata kata kan begini. Nah, untuk ini nih. Kasih air panas itu ya. Air panas. Ini bersih. Enggak sembarangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang berbahagia di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di channel Sarwanto Hasparso. Oke, pada sore hari ini saya berada di daerah tempat pembuatan legen. Kandungan yang ada di dalam air legen itu yaitu protein, nitrogen, pH 6,7 sampai 6,9, mineral, fosfor, zat besi, dan vitamin C serta vitamin B1. Manfaatnya yang jelas bisa untuk melepas dahaga selagi kita haus. Tapi ada yang lebih penting lagi untuk kesehatan tubuh kita. Manfaatnya apa saja, yaitu bisa memperbaiki fungsi ginjal. Ginjal merupakan organ yang sangat penting karena pada organ ini darah disaring agar tidak terdapat senyawa atau zat yang tidak berguna diedarkan kembali oleh darah. Jika ginjal mengalami kerusakan, maka penyaringan darah akan terganggu. Jadi sangat penting sekali. Kemudian menggantikan cairan tubuh setelah kita beraktivitas. Jadi
ini sebagai cairan isotonik baik sekali untuk tubuh kita. Kemudian memulihkan stamina. Seperti air kelapa, minum air legen ini dapat mengembalikan stamina yang hilang akibat melakukan banyak aktivitas. Meminum air legen ini dapat membuat seseorang merasa mampu untuk melakukan banyak pekerjaan karena air legen juga dapat berfungsi sebagai bahan bakar tubuh. Kemudian baik sekali untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian mengikis kalsium pada saluran kencing. Kalsium memang sangat baik untuk tulang dan gigi. Namun apabila terdapat kalsium masuk di dalam saluran kencing, kalsium tersebut tidak bermanfaat, tetapi malah menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, melancarkan pencernaan, mengatasi diabetes, kemudian bersifat antibiotik dan mengurangi stres. Nah, itu manfaat dari air legen. Nah, ini bisa langsung diminum, rasanya segar sekali, enak. Mantap. Enak diminum hangat-hangat. Jadi setelah direbus, mendidih, langsung kita minum. Ini kita bisa minum setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita.